Selamat siang Anda pemirsa Metro TV Sumatera Utara. Senang sekali saya hadir kembali lagi untuk Anda dalam program Tanya Kemenkumham. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pelaksana tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan. Kita akan berbicara dengan narasumber-narasumber kita nantinya berbicara tentang tugas dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ikuti saya. Kembali lagi dalam program Tanya Kemenkumham, Anda yang menyaksikan kami dari Metro TV Sumatera Utara. Dan saya sudah hadir bersama beberapa narasumber saya. Kita akan coba berkenalan dulu dengan narasumber-narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Ada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Bapak Imam Sijudi. Selamat siang Pak Imam. Selamat, selamat siang. Baik Pak Imam, selain Pak Imam juga ada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Alex Kosmas Pinem. Selamat siang. <laughs> Baik, selain Pak Alex juga ada Bapak Kepala Divisi Administrasi Bapak Rudi Hartono. Selamat siang. Baik. Selain Pak Rudi Hartono, kita juga ada Bapak Kepala Divisi Permasyarakatan, Bapak Rudi Fernando Sianturi. Selamat siang. Selamat siang Pak Rudi. Dan ada juga Kepala Divisi Keimigrasian, kali ini diwakilin oleh Kasubit Informasi Keimigrasian, Ibu Cut Ana Darmawan. Selamat siang Mas. Selamat siang Bu Cut. Dan kali ini kita akan coba bertanya seperti apa tugas dan fungsi dari eh, Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara tentunya. Kita langsung ke Pak Imam. Pak Imam seperti apa tugas dan fungsi dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara? menyangkut tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tentunya berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah di mana disebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas umum Kementerian Hukum dan HAM secara nasional namun pelaksanaannya dilaksanakan di wilayah ataupun di daerah. Selanjutnya tugas yang kita laksanakan adalah yang pertama adalah menyangkut pengkoordinasian, pengendalian program dan pelaporan. Yang kedua adalah juga pelaksanaan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual dan pemberian informasi-informasi hukum. Yang ketiga adalah menyangkut fasilitasi perancangan produk hukum-hukum daerah, membentukan budaya hukum, penyuluhan dan konsultasi-konsultasi hukum. Yang keempat adalah menyangkut pelaksanaan pengkoordinasian satker-satker kita, upt-upt kita yang ada di Daerah yaitu, khususnya di jajaran keimigrasian, e, pemasyarakatan, dan administrasi e, hukum umum, yaitu BHP. Yang keempat adalah menyangkut penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka untuk penghormatan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia. Secara hukum, secara umum, dalam rangka administrasi, yaitu menyal, e, tentunya menyelenggarakan urusan. Administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara. Baik, cukup jelas Pak Imam. Kita langsung berpindah dulu ke Bapak Alex Kosmas Pinem. Uh, beliau adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara. Pak Ales seperti apa tugas dan fungsinya? Di Mas Jaki, tadi sudah disampaikan Pak Kakanil hmm. wilayah terkait dengan tugas uh, kantor wilayah tentu. Tugas ini uh, kami memberikan dukungan dari yeah. para, selaku para divisi pelayanan hukum dan HAM. Jadi kami di divisi pelayanan hukum dan HAM mengampu ada enam unit yang mm -hmm. Tugas teknisnya di wilayah. Salah satu itu terkait dengan pembinaan dan pengendalian sekaligus kerjasama terkait dengan tugas teknis di bidang administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, terus kemudian pem, pembinaan hukum, mm -hmm. memfasilitasi pembentukan hukum di daerah, ya, yeah. fasilitasi analis dan evaluasi hukum di daerah, kemudian terkait dengan pemoresian masalah hak si manusia, ya pengkajian penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan ham, kemudian juga uh, pemantauan tugas UPT di, dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum, umum dalam hari ini Balai Hati Peningkatan. Juga kami uh, membantu tugas terkait dengan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran di lingkungan di disiplinan hukum umum. Seperti, Seperti itu ya Pak Alex. Seperti itu aja baik saya mau ke Pak Rudi Hartono. Pak Rudi Hartono adalah kepala divisi administrasi. Tugas dan fungsinya apa sih Pak Rudi? Baik, eh, eh, tugas kami di divisi administrasi yang pertama tentunya melaksanakan sebagian tugas pelaksanaan wil, khususnya di bidang administrasi. Jadi kami melaksanakan eh, dukungan manajemen. Hmm sifatnya fasilitatif itu meliputi keumasan, iya. rumah tangga, barang milik negara, penganggaran, perencanaan, juga urusan ke tata usaha. Lebih banyak ya Pak ya. Cuma <laughs> di lingkup itu aja. Itu, itu aja. Baik. Ya? Selain Pak Rudi, saya mau berpindah ke Pak Rudi Fernando Sianturi. Beliau adalah Kepala Divisi Permasyarakatan. Seperti apa tugas dan fungsi ya Pak Rudi? Terima kasih Pak Jaki. Ya. Tugas kita di Divisi Permasyarakatan mm -hmm. sesuai yang disampaikan Pak ke Kanwil diatur dalam Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 Pasal 19 bahwa tugas divisi pemasarakatan adalah melaksanakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal pemasyarakatan kemudian membantu tugas-tugas Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara khususnya di bidang pemasyarakatan. kemudian bahwa fungsi kita Depresi Pemasarakatan berfungsi untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasarakatan. Kemudian yang kedua pengkoordinasian dalam pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan dan yang terakhir melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Rudi Fernando Sianturi Kita berpindah dulu. Kali ini untuk Kepala Divisi Kemigrasian diwakili oleh Ibu Cut Anadermawan. Ibu Cud, apa yang menjadi tugas dan fungsi dari uh, Divisi Kemigrasian? kasih Mas Jarki. Uh, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kakang Will, uh -huh. bahwa tugas dan fungsi dari Divisi Kemigrasian Divisi Kemigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah dan juga menyelenggarakan fungsi, yaitu melaksanakan bindal wasnis, yaitu uh, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas uh, teknis di bidang perizinan, uh, teknologi informasi, pengawasan, intelijen, dan penindakan keimigrasian. Juga uh, melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas teknis uh, dalam bidang perizinan. Teknologi Informasi, penindakan, pengawasan keimigrasian. Baik seperti itu ya Bu Cuti ya. Kita harus break dulu pemirsa Metro TV. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami dalam program Tanya Kemenkumham dan nanti di segmen kedua kita akan bertanya seperti apa peran-peran serta lainnya Kementerian Hukum dan Ham dan juga para divisi tentunya dalam program Tanya Kemenkumham.